Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang buah yang dijuluki ratunya buah. Pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan buah yang satu ini. Ya, namanya buah manggis. Apakah kalian tahu bahwa manggis merupakan buah tropis yang mengandung banyak multivitamin dan antioksidan? Buah ini tumbuh di kawasan hutan tropis yang teduh di kawasan Asia Tenggara, yaitu hutan belantara Malaysia dan Indonesia. Tanaman ini menyebar ke daerah Amerika Tengah dan daerah tropis lainnya. Saya memiliki beberapa pohon manggis di kebun samping rumah saya. Alhamdulillah, pada tahun ini pohon manggisnya berbuah sangat lebat. Oleh karena itu, sekarang kita akan memetiknya karena sudah banyak yang matang. Kebetulan ketika saya membuat video ini di hari Kamis, jadi saya membuat judul postingan ini dengan Kamis Manis bersama buah manggis. Ketika kita memetik buah manggis, pilih buah yang sudah berwarna ungu pekat ataupun ungu muda. Jika buahnya masih berwarna ungu muda, itu tandanya masih dalam keadaan setengah matang. Dan jika sudah pekat, berarti manggisnya sudah benar-benar matang, sehingga harus segera dipetik. Ketika kita sudah melakukan pemetikan, maka kita cuci buah manggis tersebut untuk menghilangkan kotoran atau getah kuning yang menempel di kulitnya. Kemudian, keringkan kembali buah manggis yang sudah dicuci. Mari kita sortir buah manggisnya dari segi kematangan, ukuran, serta memisahkan buah manggis yang terdapat getah di kulitnya. Biasanya getah kuning yang terdapat di buah manggis ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perubahan iklim yang ekstrim, perawatan pohon kurang maksimal, kemudian bisa disebabkan oleh gangguan mekanis seperti tusukan atau gigitan serangga, benturan, dan lain-lain. Untuk kendala ini biasanya dapat berpengaruh ke dalam buah ataupun tidak. Ada getah yang hanya menempel pada kulit dan ada juga yang sampai menembus bagian dalam buah. Jika sudah menembus bagian dalam, ini berpengaruh kepada rasa buahnya karena getah kuning memiliki rasa pahit. Nah, ini contoh buah manggis yang bergetah kuning namun hanya terdapat pada bagian kulit luarnya saja. Jadi hati-hati jika kita memakan buah manggis, jangan sampai memakan buah manggis yang dalamnya terdapat getah kuning.
Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.